Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my channel and welcome to this new video. Oke, jadi gue bakalan mulai aja. Kemarin ada yang request untuk gue bikin one brand makeup tutorial dari Insta Perfect, dan kebetulan Insta Perfect lagi ada promo 10-10. Dan maaf banget kalau misalkan lama, karena memang nyampainya pun lamanya pakai banget, karena gue udah order dari awal bulan kurang lebih tanggal 5 dan dia baru kirim per tanggal 12 ya. Jadi baru terima, terus gue bikin video unboxingnya, dan sekarang baru sempet karena gue harus review dulu produknya. Jadi gue coba dan mencoba ya. Mungkin di video sebelumnya kalian udah pernah lihat bahwa gue membeli beberapa produk, ya lumayan banyak kalau menurut pendapat gue, khususnya complexion untuk base makeupnya ya. Jadi untuk base makeupnya itu gue beli kurang lebih 2 macam, yaitu foundation dan yang satu lagi cushion ya. Untuk cushionnya aja gue beli 2 macam juga, atau 2 warna, yang satu nomor 52 dan yang satu nomor 32 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, jadi untuk nomor 52 itu adalah True Beige dan 52 adalah Almond ya. Jadi ada 2 skin cover air cushion, SPF nya sudah 50, PA plus nya sudah 4 kali with 360 urban protection. Dan untuk nomornya 32 dan 52 ya. Terus untuk foundationnya gue pakai nomornya 22, dan setelah gue coba-mencoba ternyata yang paling tepat adalah nomor 22. Jadi untuk nomor 32 masih kegelapan, dan gue rencana untuk pakai nomor 52 itu sebagai bronzer atau contour gue ya. Nggak terlalu gelap banget tapi ya sedikit membantu. Jadi gue bakalan pakai semuanya aja ya. Seperti kalian tahu, gue nggak pakai terlalu banyak produk, tapi kalau misalkan sekarang gue mau pakai banyak, berarti gue bakalan pakai sedikit-sedikit dari semua produk ini ya. Dan khusus untuk foundationnya ini, kalau menurut pendapat gue ini aja udah ngepas banget ya teman-teman untuk warnanya. Jadi ya oke, maaf kalau misalkan nanti agak-agak ada terlalu tidak cerah gitu ya wajahnya, karena ini ngepas banget warnanya. Oke, terus nomor 32 base ya, ini cushionnya. Kalau menurut pendapat gue untuk cushion dia normal-normal aja, mudah di blend. Untuk coverage nya dia medium to full, tergantung dari keinginan kalian. Kalau kalian mau pakai dia banyak juga bisa, tapi again gue selalu menggunakan cushion itu nggak terlalu yang banyak-banyak banget ya teman-teman. Jadi cukup aja untuk bisa menutupi base-nya atau dasar dari kulit wajah gua. Jadi bagus aja kalau di atas kulit gua, dia sangat amat halus. Terus udah gitu enggak cakey dan bikin lumayan halus tampilan wajah. Tapi kalau dibilang bener-bener blurring juga enggak terlalu yang blurring dahsyat banget. Tapi yang gua notice adalah dia cakep dipakai di atas kulit yang mature ya, kayak gua. Gua kan ini sudah begitu banyaknya wrinkle dan segala macamnya. Ini bagus ya teman-teman. Jadi bukan tipe dari cushion yang berat, atau bukan tipe cushion yang terlalu matte ya. Ini dia lebih ke velvet, nggak terlalu yang kering banget gitu ya. Kalau mau dibilang dia adalah sedikit shiny juga ada, tapi agak matte juga. Nah khusus untuk foundationnya teman-teman, kalau menurut pendapat gue ini paling the best ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya antara cushion sama foundation, gue pilih yang mana, gue akan pilih foundationnya. Karena foundationnya bener-bener sangat-sangat amat ringan, dia in between antara skin tint dan foundation gitu. Jadi kalau mau dibilang skin tint juga dia coveragenya lumayan tinggi, tapi kalau mau dibilang foundation juga dia lumayan agak cair dan cukup untuk menutupi kekurangan di atas wajah ya. Jadi untuk ngeblendnya itu kemarin gue pakai brush, dan gue akan blend dulu di bagian dimana gue menggunakan nomor 22 foundationnya ya teman-teman. Jadi supaya untuk penggunaannya nggak terlalu tebel, dan gue tidak menggunakan lagi yang namanya concealer ya. Jadi untuk under eye gue cukup aja dipakein produk ini. Jadi cukup aja dipakein cushionnya, cukup aja dipakein foundationnya untuk di blend, diratakan, begitu juga sampai ke bagian under eye. Nah untuk penggunaan dari semuanya di atas wajah gua,
itu nggak ada masalah ya dalam ngeblend maupun apakah dia ada alergi atau tidak, tidak ada ya. Jadi oke-oke aja dipakai di atas kulit gua, bagus ya teman-teman. Terus tuh kalian bisa lihat ya, ngeblendnya itu effortless banget, sangat-sangat-sangat amat mudah. Udah, cuma gitu aja ya kan. Ini nomor 22 dan 32 ya gua blend ya. Nah sekarang gua bakalan blend yang warna almondnya yang gue pakai sebagai bronzer ataupun contour gitu ya. Jadi untuk penggunaan dari produk Insta Perfect ini, gue nggak berusaha untuk kayak ngoyo banget nutupin kekurangan di atas wajah, karena ya gue embrace ya. Jadi intinya gue menerima bahwa muka gue ada kekurangan ya, bekas jerawat tuh itu, terus kayak ada melasma, karena gue pengen tampilannya itu lebih ke halus aja gitu ya teman-teman. Jadi produk nomor 52 ini gue blend menggunakan brush. Ini 109 yang dari Make Up Forever, yang barusan ini yang dari Hourglass ya, foundation brush. Terus tinggal diratain aja ya sambil gue ngomong. Ini kurang lebih tadi berapa menit, kalian mungkin bisa cek and recheck secepat ini. Kalau menurut pendapat gue ini udah cukup-cukup aja ya, udah oke banget. Dan kalaupun ya kalau menurut pendapat gue, kalaupun kurang ya boleh kalian tambahin. Tapi kalau gua segini tuh udah cukup banget, udah oke banget ya. Dan mau ditambahin ya udah tinggal tambahin aja. Kalau gua sih kalau mau nambahin ya, gua bakalan tambahin di bagian center wajah gua, di bagian bridge of my nose, dan di bagian kening. Karena ini produknya menurut pendapat gua di atas kulit wajah gua itu dia agak ada oksidasi sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ya beli yang lebih terang aja. Cuma masalahnya gue nggak tahu untuk warna yang ditawarkan oleh produk ini apakah warnanya neutral ada gitu ya, warm ada, atau hanya menawarkan light, medium atau deep aja ya. Karena takutnya semakin terang dia semakin pink. Karena kalau gue lihat di sini untuk foundationnya di sini warnanya light ivory, sedangkan nomor 32 ya dari 22 ke 32 itu dia langsung warnanya namanya true beige ya. Jadi agak-agak harus pertimbangkan aja gitu loh teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang mempunyai kulitnya adalah warm undertone, kalau disuruh pakai yang cool seperti ivory itu bakalan jadi abu-abu ya teman-teman ya. Oke, ini udah tuh cakep banget. Dan untuk dipakai di bagian under eye tidak pernah ada masalah ya selama gue mencoba. Nah, ini yang gue juarain adalah satu produk ini dari Insta Perfect. Namanya adalah Quick Matte Loose Powder. Dia mengandung Actuine, Zinc, PCA dan ada SPF-nya ya, PA plusnya 1 kali. Ini loose powdernya teman-teman gue pakai nomor 11 Fair Pink dan masih masuk-masuk aja. Jadi sepertinya kalau gue menggunakan Fair Pink nggak ada masalah ya, karena kalau ini keterangan pasti bakalan jadi aneh kan di atas wajah gue. Tapi ini masalahnya enggak ya, dan dia ada puff normal seperti biasa aja ya teman-teman. Di dalamnya kayak gini, dan gue pakai dia untuk netting di bagian under eye gua. Nah untuk penggunaan powdernya ini gua sangat amat suka, karena dia benar-benar menghaluskan banget. Dia blurring bagian-bagian yang biasanya sangat-sangat amat kelihatan pori-porinya atau besar pori-porinya, dia jadi bikin halus banget. Terus nggak terlalu ganggu baunya, dia tidak menyebabkan jerawat ya. Jadi intinya dia tidak clogging my pores. Walaupun gue honestly tidak mencek atau tidak melihat dan mencari kandungannya apa ya, apakah dia mengandung talc atau tidak, honestly gue nggak tahu. Dan gue pakai untuk nyeting sebelah sini juga, karena gue pastiin pokoknya intinya untuk bagian-bagian center wajah gue ini bisa cerah gitu ya teman-teman, harus cerah. Untuk saringannya ini kalau gue tetap suka ya sama dia. Kenapa? Karena pada saat gue keluarin begini, gue buang gini, itu dia bisa transfer ke bagian lidnya ini. Jadi gue bisa bake ya, khusus untuk bagian-bagian yang memang memerlukan, khususnya bagian center wajah gue. Jadi biasanya untuk powder-powder seperti ini yang mempunyai saringan kayak gitu ya, itu susah untuk ngeluarin powdernya. Dan
gue agak-agak risih ya biasanya ya. Kalau ini mudah ya, sangat-sangat-sangat amat mudah. Dan untuk tampilannya dia langsung matte ya, nggak ada sheen sedikit pun untuk loose powdernya. Ini totally matte ya, karena memang namanya juga quick matte. Tapi tetap masih bagus dipakai di atas kulit gue yang begitu banyak kerutan, begitu ada ya jelas fine lines-nya, tapi masih oke karena dia lumayan ringan. Nah, terus kita bakalan lanjut teman-teman untuk pakai powder foundation-nya nomor 52 sebagai bronzer gua, tapi honestly untuk 52 ini lumayan agak nge-pink banget ya, dia terlalu merah, jadi gua enggak tahu kalau misalkan teman-teman di luar sana khususnya pakai dia untuk bronzer akan bagaimana, tapi kalau menurut pendapat gue ini masih terlalu merah ya. Dan ya mungkin aja bisa cocok buat teman-teman di luar sana yang mempunyai deep undertone ya, atau warna kulitnya lumayan agak gelap gitu. Mudah-mudahan sih nggak terlalu merah ya. Nah, terus gue bakalan lanjut untuk pakai yang namanya Wardah Insta Perfect Brow Flash 3-in-1 Brow Perfector. Jadi dia terdiri dari satu pensil ya, terus ada powdernya dan ada spoolie. Ini oke banget sih ya kalau menurut pendapat gue idenya, cuma sayangnya untuk dari powdernya dia terlalu gelap, dan gue berharap pada saat dipakai di bagian depan alis gue ini dia nggak terlalu yang ngeblok atau nggak terlalu yang hitam-hitam banget, jadi bisa dipakai sebagai gradasi warna untuk khususnya di bagian depan alis gue. Nah, khususnya untuk bagian pensilnya itu dia pipih ya teman-teman, dan lumayan besar. Nah, untuk konsistensi dari si pensil alisnya ini sendiri dia lumayan cukup lah ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Untuk pigmentasinya juga oke banget dan mempermudah dalam penggunaan dari alis yang ada di atas wajah gua, karena biasanya kalau untuk produk-produk yang memang kurang oke khususnya bagian alis itu bakalan susah banget ngebentukin alis gua, tapi kalau ini bener-bener the best ya. Dan ini rekomendasi banget buat teman-teman yang lagi nyari produk alis khususnya karena dia udah ada powdernya juga, cuma ya itu dia mungkin kalian harus beli beberapa warna untuk pakai bagian powdernya di bagian depan biar agak muda gitu. Tapi kalau gua sih mungkin kalau disuruh beli lagi gua pilih yang nggak ada powdernya aja, tapi untuk harga yang ditawar kan oke ya, ini rekomendasi banget teman-teman. Kemudian gue bakalan lanjut ke bagian mata, dan honestly untuk mata gue sudah coba-coba dan mencoba ya teman-teman. Untuk pigmentasinya oke, menurut pendapat gue tidak bisa gue bilang sangat amat juara banget ya. Ini adalah Wardah Insta Perfect Spotlight Chromatic Eye Palette. Untuk brushnya honestly gue pakai ini bermanfaat banget ya, jadi untuk bagian kecilnya ini gue pakai untuk warna-warna yang biasanya gue pakai untuk di bagian sudut-sudut mata ya. Dan kemarin honestly gue pakai dia sebagai eyeshadow gue, dan gue langsung pakai aja warna yang coklat ini untuk dipakein di bagian outer dan inner corner mata tanpa gue tap ya, gue langsung pakein seperti biasa lah ya teman-teman, untuk ngetes apakah dia ada fallout atau banyak falloutnya atau enggak. Nih dia nggak terlalu banyak fallout, kalau menurut pendapat gue aman-aman aja dan bagus. Kenapa? Karena pigmentasinya tuh kalian bisa lihat ya, terus dia awet. Kecuali kalian ambil produk ya, ambil produk kayak gini terus langsung dipakai terus langsung di blend, itu pasti ada yang namanya fallout ya, jadi harus di tap-tap dulu. Oke teman-teman, tadi gue melakukan investigasi coba dan mencoba seperti biasa lah ya, karena kan gue pengen tahu, jadi tetap harus di tap supaya tidak ada falloutnya, karena kalau tidak di tap bakalan ada fallout. Oke, ini warnanya masih satu warna yang gue pakai ya teman-teman, seperti ini. Terus gue kasih sedikit banget depth dan gue ambil warna yang tergelap satu titik gitu aja untuk gelapin lagi bagian sini, inner, outer, dan bagian bawah, tapi benar-benar sangat amat sedikit aja, asal-asal banget ya, supaya nggak terlalu yang grungy gitu, tidak terlalu smoky yang berlebihan, tapi cukup aja untuk ngasih depth. Dan untuk bagian bawahnya nggak gua bawa sampai ke depan, hanya di bagian outer corner aja, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk brush yang pipihnya ini masih bisa dipakai ya, masih bagus banget, dan gua ambil warna yang ini teman-teman ya, untuk warna di eyelidnya gue ambil, dan untuk eyelidnya gue pakai sampai atas ya, jadi supaya penggunaan dari
eyeshadow yang sebelumnya itu dia bisa gradasi dan fokusin di bagian senternya untuk di kelopak matanya, terus di blend. Kalian bisa lihat sendiri lipatannya itu kecil sebelah ya, yang sebelah sini kecil, yang sebelah sini tinggi. Jadi untuk warna shimmernya itu gue pakai sebagai warna untuk nyamain. Nah ini kemudian gue pakai yang warna emas yang ini untuk nyamain si lipatannya. Jadi gue patokannya untuk warna shimmernya adalah tulang mata ya teman-teman ya, seperti yang selalu gue bilang, gue balik lagi ke tulang mata. Tapi kalau untuk bagian warna-warna yang gelapnya ini gue pakai hanya di bagian ujung mata ya, tidak dipakai terlalu ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, tetap ada warna gelap ya, gue bisa pakai dia lumayan agak smoky sedikit, smoky tapi tidak terlalu gelap, tapi lebih mempertegas bagian garis matanya, kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian gue punya Hyperjetic Precise Black Liner, ini warnanya hitam dan lumayan ya, ini waterproof. Jadi ini apa ya istilahnya, semua tampilan yang gue pakai di atas wajah gue ini udah gue coba untuk semprot pakai air, dia lumayan bisa nahan air. Tapi jangan kalian bandingin kalau misalkan kalian kesiram air hujan ya, kalau air hujan kan ber, apalagi hujannya tuh hujan yang deras ya. Dan untuk penggunaan eyeliner gue pakai tipis-tipis aja ya teman-teman, supaya nggak terlalu serem. Ini benar-benar sangat amat bagus, jadi mulus aja. Karena pengalaman gue pada saat gue menggunakan yang namanya eyeliner, gue udah coba ya, yang gue bilang bagus itu dia pada saat dipakai nggak ada yang namanya putus-putus ya, jadi harus halus di atas mata. Gue nggak tahu kenapa gue nggak beli maskaranya, dan apakah dia nggak ada maskaranya gue juga nggak tahu. Dan yang pasti untuk Insta Perfect kayaknya nggak terlalu banyak banget ya produknya ya, nggak tahu deh, gue lupa, kayaknya ada sih maskara mungkin tapi gue lupa, nggak beli. Terus ada blush, dia ada blush stick dan gue kurang berminat ya. Tapi gue punya dari Wardah ini color cream blush, ini yang dia cream teman-teman, ini warnanya yang Mary Mauve dan gue mau pakai ini aja sedikit, nggak bakal pakai terlalu banyak. Dan tadi honestly sebenarnya gue lupa ya, harusnya dipakai di bagian pada saat gue pakai foundation cushionnya itu tadi, cuman ini lupa, ya udah nggak apa-apa ya, karena dia memang salah satu produk cream yang bisa dipakai di atas kulit yang sudah menggunakan powder. Kalian bisa ambil ini blush dari Wardah, walaupun bukan yang color fit ya, sorry banget teman-teman. Dan ini juara tuh, lihat ya pigmentasinya oke banget. Oke teman-teman, ngeblendnya cepet tuh, bagus ya, cakep banget. Gue bakalan lanjut aja ke produk yang hampir terakhir, cuman yaitu dia, gue punya masalah dengan produk ini teman-teman. Jadi kemarin itu gue beli kurang lebih ada 5 produk lipstick ya. Jadi gue punya, oh ini ternyata ada highlighternya juga, kita pakai dulu deh highlighternya. Ini kayaknya highlighternya juga sudah pernah gue coba ya, gue pakai dan cakep banget, dia highlighter liquid gitu tuh. Jadi gue pakaiin di bagian belakang punggung tangan gue. Ini namanya Rose Quartz High Glow Fluid Highlighter ya. Dan gue ambil spons seperti ini, terus gue tepuk-tepuk supaya nggak terlalu ngeblok dan ngasih basah ya, karena ini kan dia highlighter basah ya teman-teman. Dan kalau kemarin gue pakai sih di atas powder, dia nggak ada masalah ya, oke-oke aja. Dan kalau gue sih lebih baik pakai highlighternya hanya di bagian sebelah sini aja ya teman-teman, jadi dia masih aman. Kalau untuk di bagian sebelah sini atau di bagian hidung, gue takutnya dia mengganggu ya. Ini kalian bisa lihat glow-nya oke banget, cakep ya. Oke, cukup. Dan untuk ke bagian bibir, gue tadi udah sebutkan ke kalian, gue punya masalah ya. Jadi ini gue punya dua macam ya teman-teman. Ini yang Insta Perfect Everlast Intense Matte Liquid sama yang Insta Perfect yang Cappadocia. Pokoknya ada dua macam ya lipstiknya teman-teman. Ini ya tuh, ada yang Vibe, ada yang Timeless, ada yang Mosaic, apalagi Night sama Dazzling ya. Jadi ini lipstick gue beli untuk di ombre gitu ya, cuma masalahnya dia bikin kering bibir gue. Dan gue bisa kasih di sini ya ke kalian untuk apa namanya footage-nya
Jadi gue coba dan coba terus. Jadi kalau misalkan gue bilang gue melakukan yang namanya review, ya gue review, gue pakai dan gue pakai lagi, gue pakai lagi dan gue pakai lagi gitu ya teman-teman ya. Dan hasilnya adalah dia sangat-sangat amat kering. Dan ini adalah satu-satunya mungkin lipstick matte yang sangat amat kering di bibir ya teman-teman. Makanya gue harus ini ambil dulu ini lip tinted serum yang dari Clea, karena gue nggak mau beresiko untuk pakai lip matte dari Insta Perfect ini dan bikin bibir gue pecah-pecah sampai berdarah ya. Jadi bukan hanya kering, jadi ada beberapa pengalaman gue di mana pakai lip matte itu dia cuma bikin kering aja. Terus pada saat gue pakai lip balm atau pakai lip tinted serum yang dari Clea ini, dia kayak ngelupas dan hilang gitu ya, sembuh. Tapi kalau yang Insta Perfect yang dari Wardah yang Insta Perfect ini, dia bikin bibir gue tuh sampai pecah-pecah teman-teman, karena saking crusty-nya, saking keringnya. Jadi yang pertama itu gue coba nggak terlalu lama, tapi lumayan langsung kering banget dan itu belum pecah. Terus gue coba lagi sampai ke dia lumayan seharian gitu. Dan itu ya yang sampai pecah, jadi sebelah sini dan sebelah sini pecah gitu. Jadi gue agak deg-degan ya untuk pakai si lipstick dari Insta Perfect ini. Nah ada warna cakep banget ya yang bisa dijadiin ombre itu sebagai dasar ya, yang dari Insta Perfect, yang Cappadocia, yang Mosaic. Kalau yang Insta Perfect Everlast Intense Matte Liquid Lipstick adalah 02 Timeless, dia bagus. Untuk yang Timeless juga bisa dipakai sebagai dasar untuk ombre ya teman-teman pastinya, karena dia cakep banget ya. Kalau untuk Timeless dia lumayan warm kalau dibandingin dengan yang Mosaic. Untuk spatulanya atau wandnya, kalau yang Cappadocia yang itu dia gepeng, tapi kalau untuk yang ini biasa aja ya aplikatornya. Dan kalau kemarin di video unboxingnya itu gue udah coba combine ya, atau apa namanya, ombre dia menggunakan yang 045 yang warna ini. Dan sekarang gue mau coba warna yang lain aja deh. Gue punya yang Dazzling dan Night ya, tapi gue gak tahu lebih pas yang mana nih. Gue pengennya agak-agak warm ya. Night aja nomor 15 teman-teman. Gue bakalan ambil yang Cappadocia tuh seperti ini ya motifnya. Ini yang Insta Perfect ya, tuh ada 3 macam deh kayaknya. Iya, ini yang bening gini. Jadi ada 3 macam yang gue punya. Ini yang 08 Dazzling, ini yang Insta Perfect yang Matte Setter, ini yang Intense Matte Liquid, sama satu yang Cappadocia ya. Jadi gue mau pakai yang Cappadocia aja yang 15 nomornya. Siapa tahu aja nanti kalian nanya-nanya ya. Jadi kalau misalkan yang nonton video ini agak diputus-putus atau dilongkap-longkap atau di skip-skip, pasti nggak bakalan tahu ini warnanya apa, karena udah gue sebutin ya, nggak ada yang nggak gue sebutin di sini. Dan gue akan blend menggunakan ini cotton bud ngeblendnya tuh, jadinya gini, bagus ya, pas ya. Jadi warna yang Night ini pas banget untuk dipakai dengan yang warna yang Timeless di blend lagi. Oke teman-teman, jadi ini kayak campur-campur gitu ya, disebabkan oleh blushnya yang terlalu cool tone. Kalau menurut pendapat gue untuk si Mauve ini terlalu cool tone. Mudah-mudahan sih fokus ya teman-teman. Honestly gue ngelihat ke viewfinder ini udah gak kelihatan ya mata gue. Mudah-mudahan sih fokus. Oke, last but not least teman-teman, gue sarankan kalau misalkan kalian mau pakai yang namanya brow mascara, itu benar-benar di akhir setelah kalian beres semua makeupnya, karena dia salah satunya adalah bantu untuk alisnya itu apa yang ngilangin bedak atau ngilangin warna-warna lain selain warna alis ya. Ini gue punya yang dari Insta Perfect yang namanya Professional 3D Brow Mascara. Jadi tinggal dipakein ke bulu-bulunya aja ya teman-teman, dan pastiin makeinnya itu ke atas, karena biasanya dia dipakai itu untuk mencegah bulu-bulu alisnya jadi kedodoran atau meleot-meleot ke bawah gitu ya. Jadi supaya pensil alisnya udah tetap rapih begini gitu ya. Jadi makanya pakeinnya ke atas. Dan ini dia hasil akhir dari
makeup look one brand makeup tutorial Insta Perfect. Mudah-mudahan sih kalian suka, mudah-mudahan bisa dipakai untuk kondangan, untuk pesta atau apapun ya. Walaupun di bagian matanya ini cool tone, kalian bisa tetap kasih warmth di bagian bibirnya, masih bagus juga. Disatuin juga dengan yang apa namanya, pipinya juga cool tone, masih masuk aja ya. Walaupun ya kalau menurut pendapat gue harusnya sih semua cool tone, cuman ya whatever ya, do whatever you wanna do. Dan ya pakai aja apapun yang menurut kalian kalian pede pakainya, nggak usah ngikutin cara orang lain gitu. Dan ya mudah-mudahan sih video kali ini bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya ya teman-teman, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.